Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ansagas Channel. Salam sehat selalu dan gacor selalu teman-teman. Semoga yang melihat ini, pokoknya saya doakan akunya tambah gacor dan tripnya pokoknya tambah banyak. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, ya ini menyusul kemerdekaan dan menyusul tarifnya menjadi naik kawan-kawan ya, dari Mas Abdul Muthalib ini ya, bakalan anyep nih kayaknya. Nah ini nggak tahu ya ini anyepnya bagaimana ya ini ya, yang mungkin yang gagu ya tetap gagu, yang gacor ya tambah gacor. Tapi nggak tahu ya, pokoknya tuh kalau aku gimana ya, soalnya ini ya teman-teman ya, soalnya itu kita kan cuman kayak mitra ya, ya udah kita tinggal ikutin aja gitu ya, yang penting kita tuh dapat pendapatan gitu aja. Kalau kayak gini mikirin ya melamut gitu, yang penting nggak usah mikir melamut, yang penting kita narik berapa pun, yang penting customer tuh mau bayar gitu, yang penting pendapatan bersih kita tuh berapa gitu loh, ya mungkin efeknya imbas ke kita, cuman udahlah mau gimana lagi, dunia memang tidak belum tidak ya, memang lagi tidak baik-baik saja ya enggak. Oke, langsung saja kita lihat komentar dari teman-teman kita semua ya. Oke, tarif ojol naik serempak mulai 14 Agustus 2022 ya. Dari Jakarta ya, Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online ojol di Indonesia ya. Langsung saja kita lihat. Kian anyep, alhamdulillah kalau emang naik ya. Sebagian besar ada yang bersyukur, ada yang gimana menang, nggak tahu ya. Yang penting kalau aku pribadi ya, pribadi tuh biarin mau banyak mau dikit, yang penting ada tuh pendapatan yang masuk gitu aja, daripada enggak kerja gitu loh, pikiranku seperti itu, daripada nganggur gitu loh. Tapi enaknya gini teman-teman, jadi misal nanti kalau offline kita nanti malah dapat yang uang yang banyak itu loh, misal nanti jadi 14 ribu kayaknya ya, jadi 14 ribu kalau enggak 13 ribu lumayan, kita nanti kalau dapat offline nahan 13 ribu dikalikan berapa gitu ya, dikalikan 5 kah, dikalikan 2, lumayan kan. Oke, bisa-bisa Kemenhub ambil ahli Gojek, bukan Kevin lagi ya kawan. Bukan jadi anyep ngap, memang mang BBM lagi naik, pejabat itu pinter, banyak akal kebodohin warganya ya, gila lagi ya teman-teman ya. Gak tahu ya ini gimana lagi, yang penting kita tuh tetap on gitu aja, dapat orderan udah gak usah mikir-mikir aneh-aneh, pendapatan yang penting ada itu aja ya. Kalau kayak gini mikir kayak gini nanti umur malahan ya, mau gimana pun mitra harus merdeka, siap merdeka, tetap juga potongannya 30-40%, dukung kenaikan gacor juga kalau bensin pertalite udah gak ada, sisanya dikit. Nah ya bisnis ya teman-teman ya, karena kita tuh bisnisnya pakai bensin juga teman-teman ya, kalau bensinnya lebih ngirit lebih banyak, kalau boros lebih nggak dapat untung nanti. Kiranya seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya apresiasi dari dan masukan dari River soal tarif diperhatikan pemerintah ya, semoga kita menjadi naik gitu loh tarifnya, pendapatan kita tuh jadi 8.000, kalau enggak 8.000 ya 9.000 lah per itunya itu loh, semoga saja ya, amin amin ya. Tapi nggak tahu ini berapa, nanti belum tahu. Naik tarif, naik pula BBM, betul sekali. Sama aja PT-nya yang kita dapat, sama aja pendapatannya yang kita dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada naik angkot lagi biar orang kantor jadi pengangguran. Biarin anyep, sekarang belum naik juga anyep, tapi setidaknya kalau tarif naik mendingan gak pernah lihat argonya.
Betul sekali. Biarin lah pokoknya. Hanya kalimah yang rame Maxim kali kan masih di bawah 2 ijo tarifnya. Maxim ya mungkin Maxim lebih rame nanti ya karena lebih murah itu loh. Masalahnya tuh customer tuh mikirnya tuh gini. Yang penting sampai dengan selamat gitu loh. Tapi kalau udah pinter nanti pada pindah Maxim enggak tahu gitu. Kalau aku masih punya akun Maxim gitu. Pokoknya yang penting tuh kita dapat uang gitu, dan enggak nganggur gitu deh teman ya. Tinggal kita para driver berlomba-lomba ngasih servis terbaik ke customer supaya customer betah dan nyaman pakai APK Gojek. Nah, itu sekali ini ya teman-teman ya. Yang dinaikin biaya kas CS-nya mitranya gak dikasih apa-apa, lihat aja jarak jemput dijauhin, argo terpadu dikecilin. Apa ini ya, gak jelas ini ya. Gosen multi dimurahin, apa kerja mitra modal banyakkan mitra, apalah kerja mitra modal banyakkan mitra, gak susah ini ya. Jelasinnya ya, pokoknya intinya tuh ya pokoknya bensin ini, masalah bensin mesti ini parah ya. Jangan takut anyep ojol termasuk kebutuhan, daripada gacor tarif sesuai kerja bakti namanya. Orang untung driver ojol merugi apa mau, yang pasti harus ditegaskan persamaan tarif semua aplikasi ojol. Jangan ada aplikasi yang biarkan berjalan di bawah tarif dibandingkan kayak Maxim dan produk barunya Omega. Jangan pesimis bang, maju terus pokoknya. Siap bang, dito. Jangan senang dulu, lihat potongannya. Kalau sebelum naik 22%, setelah naik potongannya 25%, sama aja bohong. Wala kok ngurusin berita nggak penting kayak orang gabut aja. Driver pasti baru kenaikan tarif yang penting nggak penting sih. Terus sekali ini Kak Abdul Muthalib memang mantap ini ya. Permainan Gojek itu terdik, lihat rata-rata yang digacorin akun baru yang lama-lama rata anyep dan inisiatif besar-besar kayak Platinum gitu rata-rata. Cuman buat pancingan agar driver lebih giat narik order lagi dan driver baru digacorin, sementara buat agar minat ke Gojek. Permainan itu sebenarnya udah lama dari dulu, kalau udah masuk driver baru ya begitu banyak juga. Yang lama kebanyakan duduk-duduk sambil ngopi itu permainan lama. Dan maksud dari cerita ini Gojek gak bakal naikin tarif, yang ada mempermainkan driver udah lawas permainannya di Gojek. Ya, ini pasti driver lama ini ya, kayak gini ya, parah pokoknya. Parah. Yang penting kita kerja gitu aja ya. Kalau nggak gini nggak ada habisnya kalau mikir kayak gini ya. Dia pasti lagi mikirin perempuan lain. Baterai penuh, sinyal kuat, paketan ada, tapi kenapa nggak ada order yang masuk? Ini. Maklum akun damainya pas hujan terus petir doang. Ongkir naik tapi potongan juga naik, sama aja bohong, mana ada sistem mau rugi kan. Betul sekali, potongan pun juga naik ya ini ya. Memang orang kantor akalnya sedang keluarnya kita keras jalanan dengan segala resikonya. Wah, Kak Bumotrip ini memang ngeri ya ini ya. Mantap pokoknya banget. Ditanya lu gimana, orang kantor akan tetap pada tujuannya. Betul sekali ini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Masih banyak lagi. Mungkin yang naik cuma Grab, Shopee, dan Gojek, aplikasi lain bandel. Ya, mungkin ya Maxim itu ya pokoknya enggak dinaikin. Berdua amat Maxim. Gojek yang soalnya kan Gojek namanya udah besar sekali gitu ya. Tentara Indonesia gitu. Jadi agak gimana gitu sama peraturan mungkin ya. Itu tergantung CS-nya, saat gak ada yang order maka kita bermain dengan cara liciknya, pasti udah voter ini ya. Akun bulan siap tahu bisa lebih dari 2.200 baru. Kalau sama tuh berita detik finance
Uwak, uwak apa ya? Bukan dari Finance doang, banyak dari titik-titik yang lain juga up sumber dari Kemenhub. Parah ya. Yang penting kita tetap semangat dan semoga gacor selalu teman-teman. Pokoknya salam satu aspal dan tetap semangat di jalan. Jangan lupa jaga kesehatan. Jadi yang saya kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.